Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'ibdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi barakati du'a. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya pidato, saya mohon maaf kepada panitia karena saya hampir habis kehilangan suara Pak, karena kelelahan dan karena kesekerakahan. Karena saya bulan Rajab ini harus pidato di 70 lokasi di 2 negara dan di 4 provinsi. Mula kula nggawa tas niki amarga nek tak gimbal amplope ra cukup, mula kula wadahi tas niki. Ngeget-ngegeti. Dan besok pagi harus jam 5 pagi harus menuju ke Polda karena jam 6:30 ada peringatan Isra Mi'raj di Polda. Kemudian jam 10 adalah preview iklan Ramadan untuk safari Ramadan. Nanti saya tampil di TV-TV nanti di bulan Ramadan. Jadi tidak cuma di Aswaja, di TV 9, di TV, TV Wen sama Kasima, tapi nanti beberapa TV. Termasuk nanti siaran saya di tanggal 11. Mangke didelok mawon ning nggih kara para bulan nek sing antenane gedhek ya ora iso. Yang saya hormati para alim, para ulama, sepuh bin sepuh, terutama datang takmir masjid Al-Hikmah, segenap panitia, Pak Camat, Pak Lurah, teman-teman dari Kasima. Ulama terus pun sangat diberikan kesempatan untuk dakwah di tempat ini. Pak Camat sebenarnya hari ini ada acara di Polda Metro Jaya, tapi saya pilih datang di tempat ini karena cinta saya datang masyarakat Temanggung. Kenapa saya tidak datang ke tempatnya Polda Metro Jaya? Karena saya tidak diundang. Jadi masalahnya sepele. Gede. Ibu bapak ingkang kula hormati, kula nek pidato ra suwe-suwe, pembukaan ra suwe-suwe, karena menurut ilmu psikologi, orang yang pidatonya pembukaan panjang itu pertanda ilmunya belum banyak. Jadi itu pertanda. Jadi ngapal kese nek ana sing kelewatan kuwi. Nek sing wis pinter-pinter ngene iki wis biasa ngene. Kenapa kita memperingati Isra Mi'raj, Bu? Untuk mengenang mukjizat Allah. Jadi Gusti Allah niku nek wis pengin pranosi iso ngalang-alangi karena lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit itu miliknya. Jadi kita enggak usah ngomong sing mukjizat. Ora usah. Bumi langit itu milik Allah. Arep sing adoh digawe cedhak sing abot dadi enteng sing ra mungkin dadi mungkin wong miliknya kok. Jadi kita itu termasuk miliknya. Jadi kita itu tidak ada kesempatan untuk sombong. Mana yang milikmu? Sugih. Mbok wariske. Apa mari sugih? Tonggoku Bu Sugih, Bu omahe niku tingkat mendhuwur. Bangun 2 tahun habis 1,6 miliar. Habisnya dalam waktu 2 jam karena kebakaran. Konslet. Mare pamer pangkat. Ya. Aku ndek kanca, Bu. Bupati 5 tahun ning penjara 7 tahun. Pamer apa meneh kowe, Bu? Pinter koncoku dosen belum 1 minggu mengajar listrik mati kaget kejengkang sirai gaduk mburi profesor doktor lunga-lunga saya kira mudeng langsung hilang ilmunya para pamer ayu elah au Bali ngaji kesandung nubruk lawang untune ambrol lambene cendir wae. Tidak ada yang kita banggakan.
dan peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan bahwa setiap perkara pasti diberi jalan keluar, setiap musibah pasti ada hikmah. Ya Pak ya, pasti. Inna ma'al usri yusra, setiap datang kesukaran bersamaan datangnya kemudahan. Ma'a ora ba'da kuwi. Nek rodok dhuwur ora patek mudeng kowe. Setiap datang kesukaran bersamaan datangnya kemudahan, ora sesudah itu, ba'da itu sudah itu. Setiap orang itu punya masalah. Mula kok aja nesunan, wong nesunan ki tandha bodho. Lho kowe kok nesu karo keadaan alam? Besok ini sapa sing iso jawab? Tunjukkan satu saja ciptane Gusti Allah sing ora apik, siji wae. Ngomong. Lo sakit. Lho nek kabeh sehat sing arep makani dokter sapa? Tanggoku dadi maling, ya ben nek ra ono maling polisi arep kerja apa? Kula mboten ayu kiai. Lho nek kabeh ayu sing elek-elek ngene arep entuk sapa? Yang menentukan jelek dan buruk itu karena sifat nafsu kita. Mana lho? Sandal ki apik nek lengen goning sikil. Nek mbok kempit ngalor ngidur kuwi wong gendeng. Rasul waktu itu sedih karena ditinggal mati orang-orang yang ia cintai. Itu tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Andai saja Rasulullah itu wong abian itu mesti Rasulullah, wong temanggung mesti, kula niki nabi. Iya. Khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ora salah. Kula niki nabi ingkang saged maringi sapa datang sedaya umat. Akhir zamanipun Nabi Adam, Adam Malik, Adam Damri tekan Adam Jordan. Iya. Tapi kenapa ya Allah? Kula niki nabi pilihan panjenengan, tapi sepanjang hidup saya selalu kau timpakan kesedihan. Mana bukti kasih sayangmu ya Allah? Muhammad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sak temene menungsa diciptake dening Gusti Allah kon rekoso. Rame ngudat udut wae. Kon rekoso. Ngrokok ya ora apa-apa. Merokok kok takut mati. Gak takut sakit, takut mati, gak ada alasan. Merokok kok takut mati. Jangan khawatir, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Muhammad, orang merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin. Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Sedihmu tidak separah Muhammad dibandingkan kekuasaanku. Ayo, besok kita ajak Isra Mi'raj. Akan aku tunjukkan kekuasaanku dan sing sedih rame kowe tok. Pengen tak temokake karo Nabi Adam mbah buyutmu pertama. Anake mbarep Qabil Habil gelut paten-patenan amarga rebutan ciblek alun-alun. Kowe engko tak temokake karo Nabi Ibrahim bapane Azar nyembah berhala. Kowe engko tak temokake karo Nabi Nuh. Anake Kanan bojone ora iman. Yang sedih tidak hanya engkau Muhammad. Nanging sebelum aku angkat derajatmu, aku pertemukan dengan kakek nenekmu dan kau bertemu dengan aku, bersihkan dulu hatimu. Oke. Nek arep diangkat derajate resik isi hatimu. Sebab ten atine menungso ten tafsire kandhake ana atine katus setan, ati sing iso digodho dening setan. Dadi kabeh wong ki maksiat, sing maksum hanya Rasulullah. Dadi wong setiap orang itu punya kesalahan. Dadi neneng presiden ngaku jujur 100% ngapusi. Eneng gubernur jujur 100% ngapusi. Eneng bupati jujur 100% ngapusi. Eneng cari jujur 100% ngapusi.
Ya rawani camat lurah ya ana kok ngawur wewe. Eneng penyanyi jujur 100% ngapusi. Eneng kiai jujur 100%. Nah, nek kowe wong serek ya wis no, nek aku ngapusi kowe sing pidatone. Maksiat sing maksum hanya Rasulullah. Jadi punya wis monggo monggo Mas. Nek konsentrasine kurang. Dan monggo-monggo wisnya hormati panitia. Nggih, monggo-monggo. Kalau diperintahkan orang-orang tua, siapapun yang datang kepadamu hormatilah. Mas sing ditamatke wedane aja penyanyine kowe kira kena kok. Jadi payah cah iki. Anjir, matur suwun, anjir. Lho nek pidato langsung tetep poin tak suwe-suwe kok. Resiki atimu Muhammad. Ling resi inggo apa dioperasi dalam tafsir Iqlim itu jelas sebelum mayat subhanalladzi asra bi 'abdihi ling resi inggo air zam-zam. Lho Pak Lurah, Pak Camat nek atine gek sithik dirisi zam-zam. Zam maknane paling ora loro siji zam ki kumpul nek atine gek sedih Pak Camat paling kumpul karo alim ulama. Ngono, atine sedih neng kafe karaoke. Jaluk lagu Magadir yo ora ono kok. Rasulullah sedih tuh, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, sedih. Ketemu para nabi-nabi, ketemu sama orang-orang alim, hati ini seneng. Ibu, zam yang kedua, maknanya jernih, jernihkan lagi pikirannya Pak Lurah, Pak Camat. Jadi camat, jadi lurah, rasa mikir banter-banter. Jenengan ke pelayan masyarakat, ngono. Rasa sebanter-banter lurah kok ngelek ke pajak ya petugas pajak kok jenengan beban sorry men aku lu aku kok mikir ke sing dudu hakku malah mbok guyu pajak dielek ke nek gelem nek ra gelem kok di tanggung jawab dhewe RW kayak pajak yang ngono wae camat langsung neng panggung ini pidato soal pajak oh malah disengit rakyate. Ini harus yo maklum mohon maaf Pak, saya itu jadi ajudan wali kota pernah, jadi asisten menteri pernah, nyalon wali kota kalah ngasih ping pindo. Saya dari calon pupuk bawang Pak, karena saya pernah jadi anggota KPU, saya pernah belum berpartai, saya suruh dampingnya tak tandangi biar tahu politik dan dengan orang kabusan naik. Ibu nggih niki oh ngono Yozi iyo lho mohon maaf Pak. Setelah kita bersihkan hati kita, Muhammad bisa ketemu Allah. Dan satu-satunya nabi sing iso ketemu karo Gusti Allah hanya Rasulullah. Nabi Musa ra kuat. Nabi Ibrahim ra kuat. Nabi Isa ra kuat. Kok ning Nabi Isa itu ketemu Gusti Allah wae ra iso. Kok umatnya malah ngangkat Nabi Isa itu dadi Tuhan. Wis jan ora genah tenan kok. Nah, ketemu Pak Newi Raiso kok malah diangkat jadi pangeran. Mbah sengandani sopo kuwi. Satu-satunya nabi yang bisa ketemu Allah itu hanya Rasulullah. Terlek ketemu rapisan Pak Takmir. Urik nabi iki, kula maca kitab Kisahul Mi'raj, pinter men nabi kuwi. Wele ketemu ki rameng pisan, kan jane munggah diperintahke salat. Ping 50 Gusti ampun 50 to, 5 wae. Ya wis, ngono wae kan rampung jane. Ning ora ngenyang 45. Ngen bola-bali ketemu. Wong aku ketemu wong ayu bola-bali ora jeleh. Aku ki pendek dina ketemu kowe ki ora jeleh kok nen. Apa nek ketemu sing ngendang ki? Ketemu Allah berkali-kali tuh.
50. Ampun 50 Gusti. Yo 45 medun munggah meneh. Hampir 9 sampai 10 kali ketemu sama Allah. Hebat itu. Orang baik itu ketemu sama orang baik menjadi indah. Dan mohon maaf, satu-satunya nabi yang mukjizatnya diberikan kepada umatnya hanya Rasulullah. Nabi Musa, Bu, punya mukjizat tongkat dilempar lautan jadi daratan hanya untuk Nabi Musa. Bayang no, camat di mukjizat tongkat dilempar lautan jadi daratan. Wah, mokerco sangar ngelih neng laut bedah kok jikui. Nabi Ibrahim punya mukjizat diobong ora kobong hanya untuk Nabi Ibrahim. Bayang no neng lurah hansip diobong ra kobong. Wah, sangaren pasar kobong mlebu jukuk duit jukuk iman. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati hanya untuk Nabi Isa. He umpama aku ki di mukjizat iso nguripke wong mati penak iki. Begitu bojoku mati, wah, artis-artis Marilyn Monroe terus apa kuwi sing saka Jawa Barat sapa sing ayu ki? Niko Ardil tak urip kene syaraté gelem ngibadah, gelem takpek mesti gelem. Wah, sing elek-elek ini tak pateni kabeh. Enek iki tak uripke. Tapi Muhammad Rasulullah punya mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan untuk Rasulullah, tapi kabeh umate diberikan mukjizat itu kepada kalian semua. Maka Muhammad Rasulullah sebagai nabi terakhir, karena mukjizat terakhirnya Allah sudah diberikan kepada semua umatnya. Gila, Pak, paham nggih? Ya rada dhuwur ngajine ning yo mbek guyon-guyon sithik ibu nggih. Mosok ngaji serius saiki kiai kiai sing qallahu ta'ala qala Rasulullah qul huwa elek kesuwen lek ngono. Wong ketua panitia nek kamu yo karo nek mudeng kok ngono kuwi kok. Ana kene jebul becake. Mundang aku ora bosen-bosen mungkin iki. Aku kuwatir nek materine jangan kuwatir Pak, harddisk-nya banyak. Ini sudah 1 tera. Enggak mungkin hang karena RAM-nya terlalu tinggi. Serik nek kuwi. Setelah itu, setelah dibersihkan hatinya, Nabi diisi dengan 5 perkara. Apa itu? Setelah lagu Turi Putih. Yeah. Weh, orang-orang nak keplok-keplok raisin. Ya, Turi Putih. Nah, kopi se.
Setiap keindahan itu akan kembali ke kebun agung, namanya kuburan, itulah kebun agung. Coba Mbak Soimah, kembangnya di sairnya di tak terjemahke sithik Mbak Soimah, karena ini sudah malam. Coba Mbak Soimah, jenenge Soimah ketane wong desa. Kembang-kembang melati, bang melati di ronci-ronci. Kembang-kembang melati, bang melati di ronci-ronci. Sing kene setengah mati, sing kono ra piye-piye. Rungokno iki Pak Camat, Pak Lurah. Ini kembang melati itu kembang keindahan, tapi harus dibagi-bagi. Artinya karena untuk rezeki itu dibagi, karena kamu tidak mungkin hidup sendiri. Tak cek. Jangankan untuk orang-orang lain, aku tunjukkan tubuhmu sendiri aja ngurus kamu gak bisa. Wis, siapa di antara saudara-saudara yang hadir di tempat ini sing iso ndilat sikute? Silahkan dicoba. Ora iso mengalah pamer kelek. Kedua, siapa di antara saudara-saudara yang bisa melihat telinga Anda sendiri? Yang ketiga, siapa di antara saudara-saudara kok keluarkan lidahmu kamu akan berhenti bernapas? Meleto, coba. Gak usah nyoba malah kaya kucing kabeh gara-gara. Artinya apa Pak Camat, kembang melati ini, hidup kita tidak sendiri. Janganlah tanganmu kau gunakan untuk menghancurkan orang lain. Ya. Dengarkanlah nasihat orang lain. Ngene kok aja tersinggung apa mau dadi camat ngene iki tersinggung aja. Anggap bae iki jamu pahit tetap diombe supaya sesuk awake sehat. Ya Pak Lurah, ngono. Nek jenengan adus sabunan kok gatel aja nyalake sabune. Pancen jenengan gek gudi kena ya ora. Aku kok ket wingi seragame padha terus aku nggo wireng kowe melu wireng. Nyeneng-nyeneng ngendi kae? Itu kemarin Pak dari Sukoharjo langsung menuju ke meh Selo tapi perbatasan karo ngendi iki? Telatar ya. Langsung berangkat ke Kudus. Tadi 3 enggak popo. Ya kelas yang penting sehat. Tapi aku sang murawang ayu niki semangatku itu ada gitu. Kalau nyawang nek niku indah, ndang nyawang nek kene naudzubillah. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa kedengaran orang lain. Dan yang ketiga, kamu tidak akan bisa melangkah lidahmu sendiri. Janganlah kau menyakiti kata-katamu kepada siapa saja, kembang melati. Terus ke Mbak Soimah, enggak keselak banget gitu.